Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu ana minta kerjasama sahabat-sahabat dan sahibah untuk kita isi ruang-ruang kosong yang ada di depan ni, insya-Allah. Kita isi bahagian depan insya-Allah. Ke arah apa? Profesionalisme apa yang kita punya tema AGM kita kali ini. InsyaAllah ada banyak lagi ruang kosong yang kita cuba penuhkan. Nanti ramai lagi sahabat yang kat belakang, sahibah boleh isi bahagian yang belakang tu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadul amin wa tabi'uhum ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih sahabat pengerusi majlis yang berusaha pengarah MTP, Presiden Haluan, Barisan Kepimpinan Haluan, Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi, Al-Fadhil Ustaz Omar Haji Saleh, para perwakilan haluan yang datang daripada seluruh pelosok negara dan seterusnya sahabat dan sahibah yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Jadi sebelum kita memulakan sesi forum pada malam ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan barisan ahli panel yang akan berkongsi dan mengupas topik yang kita akan bincang pada malam ini lah, insyaAllah. Jadi saya dengan segala hormat mempersilakan ahli panel kita yang berbahagia Dr. Abdullah Sudin, insyaAllah. Kemudian yang Al-Fadhil Ustaz Muhammad Noor Awang Kecik, insyaAllah, sila. Dan seterusnya Dr. Asmawati binti Desa, insyaAllah. Sila tampil ke depan, insyaAllah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah SWT bagi pada kita yang cukup banyak. Nikmat yang kalau Allah yang kita nak hitung memang cukup banyak. Sebagaimana ya Allah sudu wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita nak hitung segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, nescaya sangat tidak terhitung banyaknya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah kerana sahabat dan sahibah sekalian dapat datang hadir, yang datang daripada jauh dan dekat, insyaAllah, ke satu program yang kita sebagai muktamar kita. Kita harapkan agar perjumpaan kita ini insyaAllah akan dapat meningkatkan lagi kefahaman kita, kesedaran kita, kesungguhan kita untuk melaksanakan kerja-kerja yang besar, kerja-kerja yang diwariskan oleh
Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita insyaallah. Jadi pada malam ini insyaallah kita akan membincangkan, kita akan berforum satu tajuk, satu maudhu' yang dirasakan sangat penting untuk dikupas, untuk dihuraikan kembali kepada kita semua, generasi yang lama, generasi yang baru, agar sama-sama dapat kita merasai bahawa perkara ini satu perkara yang sangat penting untuk kita faham, untuk kita tangani dan untuk kita bertindak menyelesaikan permasalahan ataupun qadhiyah yang ada. Bersama-sama kita pada malam ini, sebenarnya yang saya sebutkan tadi, alhamdulillah kita membariskan tiga orang ahli panel yang masya Allah yang cukup berpengalaman untuk berkongsi kepada kita dan mengupas tajuk yang kita akan bentangkan pada malam ini. Ahli panel kita yang pertama pada malam ini ialah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Noor Awang Kecik. Ana yakin, saya yakin semua sahabat dan sebah kenal. Beliau adalah YDP Haluan Kelantan dan juga dalam masa yang sama adalah pengurus pembangunan insan College Teknologi Darun Naim Kelantan. Ahli panel kita yang kedua adalah yang berbahagia Profesor Madia Dr. Asmawati binti Desa. Beliau adalah Naib Presiden Satu Halonita, Pengerusi Biro Latihan Haluan dan juga Pengerusi Biro Kaunseling Halonita Putrajaya, dan beliau bertugas sebagai pensyarah di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan di Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi. Dan ahli panel kita yang ketiga pada malam ini ialah yang dikasihi, yang berbahagia Dr. Abdullah Sudin bin Abdul Rahman selaku Presiden Haluan kita. Jadi tajuk yang kita nak bincang pada malam ini adalah berkait ataupun berkisar mengenai Islam di persimpangan jalan. Bahasa Inggerisnya kita sebut sebagai Islam in crossroad, kan? Islam ni berada di persimpangan barat. Di persimpangan jalan. Bila melihat tajuk ini, bila tajuk ini diberi kepada saya oleh urus dia, saya teringat ada satu buku yang pernah dikarang oleh seorang pemikir Islam yang mu'allaf Yahudi. Nama dia Muhammad Asad. Kalau kita recall balik pada pangkat awal kita dapat fikrah dulu, ni antara buku-buku yang kita biasa baca, kan? 20 tahun dulu, 25 tahun dulu, 15 tahun dulu, ni antara buku-buku yang bagus untuk dibaca kerana dia mengupas berkait dengan hakikat Islam yang sebenar, kekeliruan yang berlaku dalam umat Islam yang ada. Di mana dalam kitab ini Muhammad Asad, dia mu'allaf Yahudi yang kemudiannya dia menjadi so-called cendekiawan Islam. Dalam kitab ini dia membela Islam dan mengkritik falsafah-falsafah barat yang bersifat kebendaan, kan? Bersifat kebendaan. Jadi saya nak usulkan kepada ahli panel kita yang pertama ni pada malam ini insya-Allah, kalau nak kaitkan dengan tajuk kita Al-Fadhil Ustaz Noor, kita nak bincang sikit tentang bila kita sebut sebagai Islam ini berada di persimpangan jalan. Tapi dalam konteks kita secara umum di negara kita, kita lihat kita sudah ada kurikulum agama, kan, di sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, bahkan di pangkat universiti. Kita lihat diajar aspek-aspek yang berkait dengan agama ini, kan. Hatta di institusi milik kita sekalipun, sekolah-sekolah angkat milik haluan pun kita sangat memberi penekanan kepada aspek pendidikan ini. Namun demikian, apa yang kita lihat, ramai daripada ahli dalam kalangan masyarakat kita yang kita lihat masih lagi terumbang-ambing, kan? Dari segi solahnya pun tidak selesai, apatah lagi kalau kita nak juruskan kepada Islam yang syumul itu dalam kehidupan mereka. Hatta anak-anak lepasan sekolah angkat kita pun masih terkena ataupun mereka pun terkena tempiasan ini. Jadi justru itu saya ingin meminta pandangan Al-Fadhil Ustaz, mengapa kelemahan dan terumbang-ambing ini terjadi?
Dan mohon kalau Ustaz dapat jelaskan apakah bentuk-bentuk pengukuhan, bagaimana yang boleh kita lakukan agar hakikat Islam yang sebenar ini dapat kita hayati dalam dalam kehidupan. Dipersilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Pertamanya kita mengatur setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa ini kita dalam suatu majlis forum yang membicarakan Islam di persimpangan jalan. Saudara pengurusi, staf pimpinan haluan pusat dan negeri, para hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Pertamanya nak ucap ribuan terima kasih kepada pihak penganjur yang memberi ruang kepada saya pada malam ini untuk membukakan sedikit pandangan berhubung dengan tajuk yang kita nak bincangkan. Yang kedua, nak perbetulkan tanggapan bahawa duduknya saya di kursi ini sebaris dengan kedua-dua maha guru kita di kiri kanan, Dr. Amla Sudin dan Dr. Asmawati, bukan bermakna maka mana sama tinggi dengan mereka. Jadi kiri kanan adalah anggap sebagai mahaguru-mahaguru yang telah banyak memberi sumbangan fikrah kepada kita semua dan kefahaman, sehingga alhamdulillah pemikiran dan fahaman kita di kalangan sahabat duduk di atas landasan dan real yang betul, insyaAllah. Anda mulakan perbincangan ini dengan mengingatkan kita semua dengan apa yang telah selalu kita dengar dalam peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang apa yang akan berlaku di akhir zaman, di mana baginda Rasulullah berpesan kita nak kena ingat, kerana dibimbangi berlaku di akhir zaman nanti, umat Islam akan dikepung atau dikerumuni oleh orang lain, musuh-musuh kita, macamlah orang yang lapar kerumun hidangan, nak ratah hidangan depan mereka. Mendengar pesanan itu, sahabat-sahabat bertanya Rasulullah SAW, kenapa akan jadi gitu? Adakah kerana pada ketika itu kita semua minoriti, sikit jumlahnya? Awamin qillatina ya Rasulullah. Baginda jawab, lah, tak, kita tidak minoriti pada masa itu. Bal antum kasirun, bahkan kamu kalian pada ketika itu ramai, majoriti. Tapi majoriti pun walaupun kuantitinya banyak, ramai, tapi kualiti tak ada. Kualitinya karusa isail,
macam buih. Banyak. Bilangannya banyak, jumlah kuantitinya banyak, tapi kualitinya macam kualiti buih. Tak ada apa-apa. Puncanya ialah kerana umat Islam pada ketika itu ditimpa oleh satu penyakit yang digelar dengan nama Al-Wahan. Sahabat-sahabat tanya, apa itu Al-Wahan ya Rasulullah? Lalu baginda jawab, Al-Wahan itu ialah penyakit yang mempunyai dua perkara besar, iaitulah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan benci mati. Cintakan dunia, tak suka mati. Berdasarkan kepada hadis yang Rasulullah sebut ini, maka kita lihat kembali bagaimana berlakunya kemunduran, keruntuhan, kelemahan di kalangan umat Islam di akhir ini. Saya ingat selalu yang diulang-ulang acap kali dalam ucapan oleh Presiden Haluan. Memetik kata-kata Dr. Najatullah Siddiqui dan juga Profesor Qardawi yang menyebut tentang beberapa punca kelemahan umat Islam hari ini. Aspek kelemahannya antara lain ialah kelemahan dari sudut politiknya, dari segi ekonominya, kebekuan intelektualnya, kemunduran sosialnya, dan ditambah oleh Syekh Qardawi satu lagi ialah kelemahan dari segi pengurusannya. Semua aspek kelemahan dan kemunduran ini Syekh Qardawi rumuskan puncanya adalah dua perkara. Satu ialah kelemahan iman atau akidah. Satu lagi ialah kelemahan akhlak. Jadi kerana punca mundur, lemah iman dan lemahnya, runtuhnya akhlak ummah. Namun Syekh Najatullah Siddiqui menyebut rumusan kelemahan ini berpunca daripada lemahnya tauhid. Tauhid. Itu beberapa aspek kelemahan kita. Kemunduran kita. Perkara yang kedua yang saya nak sebut ialah usaha-usaha yang dilakukan secara serius oleh musuh-musuh Islam, di mana mereka ini cuba menjauhkan umat Islam ini daripada Al-Quran, menjauhkan ummah daripada din mereka, daripada sumber yang asli, wahyu, dengan pelbagai uslub dan cara, taktik dan strategi mereka melalui bahasa, budaya hidup dan segala macam lagi. Sehingga umat Islam yang mengaku Islam ini pun namun akidah mereka juga tak Islam. Umat yang mengaku Islam ini pun hakikatnya akidah mereka tak Islami pun. Bahkan nilai yang ada pada kita, nilai yang kita guna pakai hari ini pun bukan nilai Islam. Maaf, saya mengambil contoh beberapa perkara. Di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, antara yang dikira wara' ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu.
seorang sahabat yang digelar sebagai seorang sahabat yang wara ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dengan sifat waraknya itu, Sayyidina Ali selepas beberapa hari sahaja isterinya meninggal dunia, beliau kahwin lain. Dan dalam sirah menyatakan isteri kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bukan seorang dua. Banyak orang. Apakah kita menilai tindakan Sayyidina Ali ini berdasarkan hawa nafsu? Apakah nilai kita hari ini meletakkan tindakan seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali itu berdasarkan hawa nafsu semata-mata? Padahal di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah tak menjadi isu pun. Tak jadi negatif. Tapi kalau kita bawa dalam masyarakat kita hari ini, maka itu banyak perkara yang dianggap sebagai negatif. Artinya dalam kes ini pun, kita menggunakan bukan nilai Islam, tapi nilai Melayu. Nilai Melayu. Ini yang ada di luar sana. Dalam Dewan ini, saya yakin tak ada masalah yang ini. Perkara yang kedua. Tak boleh banyak panjang sangat isu itu. Hilang populariti. Dalam konteks yang kita sebut hari ini, nilai-nilai ini, sampai perkara-perkara yang kecil pun, tapi dia dah sebati dalam masyarakat kita. Sepanjang usia kita. Perkara-perkara yang Rasulullah anjurkan, misalnya, kanan. Banyak yang disunahkan supaya kita ikut kanan. Makan tangan kanan, basuh kanan, mulakan dengan kanan. Tapi dia menjadi kiri dalam masyarakat kita sehingga dari sejak kecil sampai mati. Sistem jalan raya. Kiri. Masuk dalam bawah, ikut kiri. Nak pandu kereta, buka pintu kereta, masuk kaki kiri. Bila ni? Sejak dulu sampai bila? Mati pula gitu lagi. Sepanjang usia kita duduk dengan kekirian, tidak kekananan. Tak sedar pun. Sistem itu telah menjauhkan kita. Yang kita dah sebut balik kepada sunnah. Tak sunnah pun. Tadi pergi solat Jumaat. Tengok ada pakcik naik motosikal. Pakai serban. Ekor serban ditiup angin ke belakang. Sekali dengan asap rokok di mulut. Tengok pakai serban tu nak ikut sunnah bukan main dah. Sampai bukan takut kopiah macam saya ni. Serban lagi belik ni. Ekor belakang ni. Angin tiup atas motosikal. Asap rokok pun keluar sekali dengan ekor serban. Ditiup ke belakang. Kesungguhan nak ikut sunnah. Baguslah, alhamdulillah. Tapi dalam keadaan ikut sunat, hak sunat tu buat, hak haram pun buat juga. Itu saya ambil contoh kecil ya. Jadi nilai mana? Dua, tiga. Yang keempat, penjajahan. Kita lihat bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh penjajah dalam melemahkan kita dan memundurkan kita ini. Nombor satu sekali ialah mereka berjaya memecah belahkan masyarakat Islam. Diperkotak-katikkan.
dengan dipecahkan batas-batas geografi. Ummah Islam dipecahkan berdasarkan negeri-negeri dan negara-negara masing-masing. Maka masing-masing bersemangat mempertahankan negerinya, negaranya, bangsanya saja. Tidak ada lagi ukhuwah yang universal. Dengan usaha memecahkan ummah ini, mereka berjaya menguasai umat Islam. Sehingga bila mereka tinggal daripada jajahan takluknya itu, mereka tinggal dalam keadaan kita sedang dalam keadaan berpecah-pecah-pecah. Satu. Kemudian, sistem pemerintahan yang Islami, sistem pemerintahan Islam ditukar kepada pemerintahan yang berbentuk sekular. Sistem ekonomi Islam ditukar kepada sistem ekonomi riba. Sistem pendidikan Islam ditukar kepada sistem pendidikan Barat. Bahkan sistem nilai Islam pun bertukar kepada sistem nilai-nilai semasa yang kita pakai. Satu perkara lagi ialah kita biasa dengar ungkapan yang disebut oleh Syekh Said Qutb rahimahullah yang menyatakan bahawa apa yang kita rasa Islam pada hari ini pun sebenarnya tidak dibina di atas asas Islam yang hakiki. Yang kita rasa Islam sangat itu pun tidak dibina di atas asas Islam yang sebenar. Sebab itu, kita lihat bila penjajah meninggalkan umat Islam, mereka tinggal pada kita satu dua perkara. Nombor satu ialah ibadat-ibadat khusus yang bersifat ritual. Yang kedua ialah adat-adat yang berjalan dalam masyarakat. Dan yang ketiga ialah istiadat. Ibadat, adat, istiadat. Tak ada lebih pada itu. Sahabat-sahabat sekalian, selain daripada apa yang kita sebutkan itu, kita juga merasai dalam masyarakat Islam ramai yang merasa cukup dengan hanya melaksanakan ibadah-ibadah khusus, solat, puasa, zakat, zikir, Quran. Walaupun kita rasa alhamdulillah pelaksanaan Islam itu berlaku, namun ramai lagi di kalangan umat Islam yang tidak merasai bahawa bekerja untuk Islam itu suatu yang wajib. Bahkan majoriti umat Islam tidak merasai bahawa beramal untuk Islam, bekerja untuk Islam, melibatkan diri dengan kerja-kerja Islam, amal Islam ini suatu perkara yang wajib. Sebab itu rasa selesa bila boleh ulang alik ke surau masjid. Rasa selesa bila boleh dengar kuliah-kuliah antara maghrib isyak. Rasa sudah cukup dan memadai. Kenapa? Karena tidak merasai betapa wajibnya melibatkan diri dengan kerja-kerja Islam. Walaupun kuat ibadatnya, ibadah-ibadah khususnya. Kita dianjurkan supaya memastikan seluruh hidup kita ini bertunjangkan akidah dan iman. Sebab itu selalu kita ingat, Cikgu Abdul selalu ulang, bahwa qadiyah
yang utama, permasalahan yang utama, qadhiyatul ula, qadhiyah asasiyah, qadhiyah kubra, tak ada lain, bahkan ialah qadhiyatul aqidah. Isu besar, masalah utama, asasi, ialah permasalahan akidah, iman. Di atas akidah dan keimanan yang benar inilah kita memberi komitmen kepada seluruh ajaran Islam, iltizam yang syamil. Bukan iltizam secara serpihan. Misalnya, kita boleh iltizam dalam perkara-perkara yang melibatkan harta benda. Tapi kita berat nak bagi komitmen dalam perkara-perkara yang melibatkan diri dan jiwa kita. Sebab itu dalam banyak ayat Allah menyebut, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, innallaha ashtara minal mu'minin anfusakum wa amwalakum. Allah nak beli diri orang-orang mukmin dan juga harta benda mereka. Perintah berjihad dengan harta benda dan diri. Tak boleh kita nak bagi komitmen hanya dengan, kalau saya ambil contoh kehadiran kita ke MTP ni, bila urus dia beritahu kepada negeri-negeri, boleh sebut urus dia, bila urus dia beritahu kepada negeri-negeri jumlah kena hadir sekian daripada negeri, kalau tak hadir dia kena bayar juga. Dengan jumlah yang kena hadir itu, kena bayar. Ramai yang buat alasan, anak tak boleh hadir, tapi tak apa, anak bayar, anak tak boleh pergi. Tak apa, anak bayar, duit anak bayar tak apa, tapi tubuh anak tak boleh. Kita boleh bagi iltizam dengan harta benda, tapi diri kita tak boleh iltizam. Tidak syamil. Iltizam yang tidak syumul. Benarlah kita kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bagi komitmen harta semua sekali. Habis harta dia bagi. Kena bagi duit habis. Pendapatan habis semua sekali. Kalau kita kata, oh saya pun bagi banyak juga. Tapi cek balik, Sayyidina Abu Bakar bukan duit saja yang dia habis. Tenaga dia pun habis, masa dia pun habis untuk Islam. Jadi iltizam dia itu syamil, tidak juz'i, tidak komit dalam sebahagian perkara, tapi tak komit dalam sebahagian perkara lain. Ini perbezaan yang berlaku antara generasi silam dengan apa yang ada zaman mutaakhir di kalangan umat Islam. Last kali yang nak sebut ialah suasana yang berlaku dalam sehari dua, misalnya kita kata isu pelaksanaan syariat Islam. Pelaksanaan syariat Islam, khususnya isu hudud. Kalau kita lihat, yang non-Muslim memang tolak. Yang non-Muslim memang menolak hudud. Yang Muslim, ada sebahagiannya terima, sebahagiannya tolak. Yang Muslim duduk di luar jemaah, tak duduk dalam jemaah Islam. Ada separuh terima, separuh tolak. Cukup malang lagi di akhir-akhir ini ialah yang duduk dalam jemaah Islam pun ada tolak juga. Ada tak boleh terima. Ada kena tangguh dulu.
makna Muslim tak sekira lah. Memang ditolak Islam pun. Yang duduk dalam Islam, duduk bukan duduk dalam jemaah. Separuh terima, separuh tolak. Yang duduk dalam jemaah Islam pun bagi dua. Habis di persimpangan jalan. Kalau macam inilah keadaan kita. Jadi yang sebut sekadar beberapa perkara pada malam ini dalam bentuk poin-poin ringkas untuk nak bagi peluang lagi kepada mahaguru-mahaguru kita yang kemudian insyaAllah. Anda berhenti setakat dulu insyaAllah. Allah salam, Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Begitu mantap sekali masyaAllah huraian yang diberikan oleh Fadhil Ustaz Muhammad Noor tadi. Sebenarnya benda yang di-highlight oleh beliau, saya yakin benda ni dia sangat refreshing. Sangat begitu menyegarkan balik poin-poin yang disentuh tu. Bagi saya, dia seolah-olah macam dia mengejutkan kita balik, mengingatkan kita balik apa yang kita pernah dengar, apa yang telah kita pelajari selama ini. Kalau kita lihat maknanya apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, maknanya pokok utamanya ialah apa yang itu sebagai lack of tauhid. Maknanya punca, segala punca yang menyebabkan berlakunya kelemahan-kelemahan yang disebut tadi itu ialah berpunca daripada kelemahan tauhid. Kalau tauhid kita kuat, maka insya-Allah dari segi perkara-perkara yang lain yang disebut oleh beliau, dari segi perancangan musuh, dari segi krisis nilai, dari segi aspek penjajahan dan juga pemahaman terhadap Islam yang sempit itu, insya-Allah akan dapat diatasi, akan dapat kita kurangkan kelemahan-kelemahan yang ada. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel yang pertama tadi. Berbalik kepada soal penjajahan ini, disebut oleh ahli panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Noor, disebut tentang kesan penjajahan ini. Cuma daripada awal dalam mukadimah tadi, saya ada menyebut tentang sedikit apa poin yang ingin saya petik, sedikit poin daripada kitab, daripada buku yang ditulis oleh Muhammad Asad tadi. Saya petik, baca petikan yang disebut oleh beliau. Antara yang disebut ialah, dia ada menyebut, "I have tried to show that Islam in its true meaning cannot benefit by an assimilation of Western civilization. But on the other hand, the Muslim world has today so little energy left that it does not offer sufficient resistance. The remnants of its cultural existence are being leveled to the ground under the pressure of Western ideas and customs." Yang maksudnya lebih kurang ialah Muhammad Asad berkata, umat Islam tidak mendapat faedah daripada penerimaan tamadun barat, tetapi mereka terlalu lemah menolaknya, menyebabkan saki-baki budaya mereka, nilai-nilai yang baik yang ada pada mereka pupus di bawah tekanan idea dan cara hidup barat. Jadi berbalik kepada apa yang disebut oleh Muhammad Asad ini, mungkin saya nak minta Prof. Dr. Asma mungkin boleh jelaskan sedikit mengapa boleh terjadi kelemahan umat Islam dalam konteks sosial dan kemasyarakatan ini, dan seterusnya mungkin boleh kemukakan penyelesaian bagi membangunkan semula jati diri ummah yang ada. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengusir majlis. Yang dihormati suyu-suyu kita, Ustaz Hadi, Ustaz Umar, pemimpinan haluan pusat dan juga negeri,
dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tadi Ustaz Mat bukan main merendah diri lagi. Kan? Tapi Ana lagi rasa kecil dia duduk di sini. Walaupun badan besar tapi rasa hati itu kecil dia. Sebab apa? Ustaz Noor dengan Dr. Abdullah Sudin adalah orang yang sangat kita hormati. Kan? Apalah Ana kalau dibandingkan dengan mereka ini. Namun Allah izin diberi juga apa tanggungjawab ah untuk berkongsi dengan pada hari yang sekalian ni tentang masalah sosial dan kemasyarakatan. Jadi terimalah tanggungjawab itu dan dengan kelemahan yang ada ni diharap kita dapatlah berkongsi bersama lah untuk mendapat satu gambaran tentang apa yang sebenarnya sedang berlaku dalam masyarakat lah, terutama dalam masyarakat di Malaysia hari ini. Jadi setelah Ana congak-congak, Ana dapati ada beberapa perkara lah yang kita semua kena sedar bahawa perkara-perkara ini sedang menghimpit kita dari depan, belakang, kiri, kanan. Ya? Jadi sebagai ibu bapa, sebagai individu-individu yang ingin mengembangkan Islam ni, kita kena sedar. Kalau kita tak sedar, kita tak tahu nak cari ubat sebab penyakitnya kita tak tahu. Jadi dari segi sosial ni Ana nampaklah ada beberapa perkara besar yang menyebabkan kita sakit, masyarakat kita sakit dan kita semua pun terkena juga tempias-tempiasnya. Walaupun kita sendiri ni sudah duduk di atas jalan yang ingin melaksanakan Islam. Jadi yang pertamanya adalah globalisasi. Globalisasi ini adalah merupakan penguasaan, penyebaran dan penerapan nilai-nilai budaya, ekonomi dan sistem politik masyarakat yang dikawal oleh negara-negara maju. Jadi kita sekarang ni dunia tanpa sempadan. Menjadikan negara-negara ni, dunia ni semakin kecil. Sekejap saja apa yang berlaku di luar sana dalam masa satu saat kita sudah tahu. Jadi kalau yang baik itu alhamdulillah, tapi masalah dia baik buruk semua datang. Dia akan datang sekejap saja. Dan boleh diakses bukan oleh orang dewasa saja, malah anak-anak kita yang kecil yang tahu je untuk buka WhatsApp memang akan dapat. Yang boleh tahu untuk buka internet memang akan dapat. Jadi itulah satunya. Daripada situ kita dapati bahawa sebahagian besar daripada masalah adalah disebabkan oleh globalisasi. Faktor yang kedua adalah media. Media dan salah satu sebabnya media kita dikawal oleh barat. Polisi-polisi, propaganda, semua datang dari barat. Jadi dia akan meningkatkan imej barat tetapi merendahkan imej Islam. Orang Islam dikatakan sebagai apa? Penganas. Orang balak lah yang penyelamat. Kan? Sebenarnya dia melaga-lagakan antara kita saja. Tapi sayangnya kita sedih. Saya selalu kata kepada para pelajar, anda jangan ikut barat dalam membuat penilaian sama ada seseorang itu penganas ataupun tidak. Sebab kita dapati ramai daripada kita pun bersetuju dengan barat yang mengatakan bahawa pengebom-pengebom itu yang berani mati, yang kita ingat syahid itu, mereka pun kata penganas. Sebab apa? Ikut tafsiran barat. Jadi satu kesalahan di situ. Dan ini sangat juga macam tadilah, sebab media ini adalah satu yang laju juga berjalannya, yang menyebabkan kita lihat seperti mana yang saudara Azman kata tadi, apa nama remaja kita banyak hidup dalam dunia dia sendiri, kan? Dunia virtual dia, dunia maya dia. Tak payah pergi jauh lah, anak-anak sendiri pun macam itulah. Dia jadi anak yang soleh sebab dia tak keluar rumah. Duduk dalam bilik aja, walaupun dia anak lelaki. Tapi apa yang dia duduk dalam bilik tu, tak tahulah soleh tak soleh. Kan? Dapat apa? Dia boleh dapat. Walaupun dia tak keluar dari bilik tu, dia dah memang apa nama, pemikiran dia, penglihatan dia, pengetahuan dia tu lebih menjangkau, bukan daripada bilik tu, lebih menjangkau ke dunia semuanya. Hasil daripada media tadi. Dan seterusnya,
Dan seterusnya kita dapati bahawa respect sosial. Barat juga mengeksport kepada kita cara hidup yang bebas. Kan? Hedonisme. Hedonisme ni budaya suka apa? Kepada hiburan. Kalau di Malaysia sendiri, saudara-saudari tengoklah, tuan-tuan dan puan-puan tengok. Masyarakat. Datuk dia bagi kat siapa? Tan Sri dia bagi kat siapa? Datuk Sri dia bagi kat siapa? Kat penyanyi, kat pelakon. Saya selalu kata, dia orang tu merosakkan anda semua, bagi Datuk, Datin Sri, Puan Sri semua. Kami yang tolong membaiki balik ni tak nampak pun. Kan? Ha, jadi nampak macam mana kita meng-highlightkan ni. Ha? Ha, memberi apa nama orang kata penghargaan kepada orang sepatutnya tak boleh pergi penghargaan. Sebab mereka yang merosakkan kita, merosakkan anak-anak kita. Tapi mereka dihargai. Tak ke nampak janggal kan? Ha, tapi orang yang tolong baiki ni tak boleh cakap banyak. Nanti susah. Tak boleh komplain macam banyak. Ha, jadi itu satu yang salahnya dari segi sosial. Dan sekarang ni Barat telah membudayakan hidup kita dengan 3F. 3F ni food, fashion and fun. Dari segi makanan, fashion dan juga hiburan. Makanan, tengok anak-anak kita makan apa. Ya, tengok. Anak saya selalu fikir dulu kita tak ada pizza apa semua, tapi anak kita sekarang semua itu yang dia makannya. Ya, macam-macam ah. Yang makanan yang nampak berzat lah, tapi sebenarnya dia tidak berzat. Dia mendatangkan banyak lagi masalah. Begitu juga fashion. Fashion ni terutamanya muslimah lah. Kita selalu tertipu. Dalam-dalam majalah, dalam TV selalu keluar fashion muslimah. Contemporary. Atau fashion muslimah untuk ke pejabat. Nampak anggun. Ya, sebenarnya itu semua tipu. Ya, memanglah dia pakai tudung, tapi tudungnya singkat je. Macam remaja selalu kata, dia bukan menutup aurat, tapi dia membalut aurat. Membungkus dia. Ya, dia tak tutup, dia bungkus dengan balut je. Jadi walaupun dia pakai semua tu, tapi masih lagi nampak aurat. Dan yang ni memang kita nampak sangat ketara di kalangan pelajar-pelajar universiti. Masuk semester 1 semua pakai cantik je baju kurung. Semester 2 habis. Kurung-kurung tu tak tahu dah pergi mana. Walaupun bakuti Islam, minta maaf cakap lah. Dia dah start dah pakai fashion. Yang dia rasa tutup aurat lah bagi dia. Ya, tapi yang bagi kita ni, apalah tutupnya kalau seluarnya ketat macam seluar aerobik. Ana selalu tegur, you ni nak tutup ke? Nak kalau macam ni tak payah tutup lah. Dan sekali tu Ana tanya dia, tak takut ke kalau seluar ni pecah? Ketat sangat macam mana lah masuk kakinya ni? Saya memang bertanya betul ke dia. Kita pun nampak panik. Sehingga kan ada sekali tu, pensyarah cancel kelas. Pensyarah lelaki. Sebab apa habis awal ni kami pun tanya kan. Tak boleh buat kuliah dah, dia kata, saya terganggu. Tak tanya tu tanya, tapi dia terganggu dengan anak Cina, tak apalah. Anak Cina pakai skirt itu, duduk di depan. Ibu syarah lelaki ni kata, cancel kelas. Sampai begitu. Ujian-ujian lah bagi lelaki. Jadi satu lagi fun. Diberi kita macam-macam hiburan. Yang semua melalaikan. Memang remaja ni, terutama remaja ni memang suka perkara-perkara yang seronok. Memang macam kita selalu dengar lah, jalan ke neraka itu penuh dengan duri-duri. Tapi jalan ke... Terbalik. Jalan ke neraka tu dihampari oleh permaidani merah kan. Jalan ke syurga tu penuh dengan duri. Memang, hiburan tu sesuai sangat dengan anak-anak muda sekarang. Sesuai dengan jiwa mereka yang inginkan keseronokan. Dia pandailah letaknya tu. Dan sesuai menyebabkan mereka lebih banyak masa dihabiskan dengan hiburan-hiburan itu. Tak perlu keluar rumah lah macam saya kata tadi. Semuanya ada dalam rumah. Jadi daripada situlah timbulnya sekularisme, modernisme, individualisme. Semua itu
yang akan menyebabkan rosaknya masyarakat kita. Kemudian saya suka jugalah nak petik apa yang dikatakan oleh Dr. Yusof Qardawi ni, sebab dah tulis nak bacalah sikit. Umat Islam ni dia kata lupa diri, macam mana ustaz kata tadi, dah tinggal lah, tak ada lagi ciri-ciri Islam ni. Dia masih kita ni mengejar kemajuan material, kemudian kekuatan akal kita juga disia-siakan. Ini ada dulu saya pernah dengar lah tentang cerita Moshi Dayan. Tak dengar tak? Nak dengar cerita? Moshi Dayan yang bercita-cita nak mengalahkan orang-orang Arab kan? Dan dia kata secara terbuka. Dan bila dia kata begitu, orang-orang Yahudi ni takutlah orang Arab akan bangkit. Tapi Moshi Dayan kata, don't worry. Saya pasti mereka tidak akan tahu apa yang kita rancangkan. Sebab mereka ini adalah golongan yang malas membaca dan tidak suka membaca. Begitulah dengan anak-anak kita sekarang. Sebab tu nak jual majalah tu susah. Sebab dia orang tak mau dah majalah-majalah ni. Payah. Nak buka, apa nak bawa majalah, dia boleh buka tu. Semua e-book. Semua. Universiti sekarang pun kita pakai e-book dah. Cepat. Dan modal dia pun murah, dia kata. Ada website je, upload, download lah semua. Masuk situ. Nak apa semua ada. Di hujung jari. Dan kita boleh... Tak payah pergi library dah. Library tutup pukul 4:30, pukul 5. Tapi library di rumah kita tu 24 hours. Sebab itulah, sebab kita tak suka membaca. Ada aja buku tapi tak baca. Sebab apa? Sebab kekuatan akal kita disia-siakan. Begitu juga kekuatan amal, Yusof Qardawi kata disia-siakan. Banyak cakap dan debat saja. Banyak tidak dilaksanakan, tapi atas kertas saja. Debat sana sini tapi tak dilaksanakan. Ada peraturan-peraturan tak ikut. Duduk atas kertas saja. Cuba tuan-tuan dan puan-puan fikir, macam mana boleh masuk tu rakyat apa nama Rohingya semua sampai 136 kubur ada kat Perlis tu. Dah berapa tahun dah kubur tu ada situ. Baru hari ni nak pergi cari. Tapi tak boleh cakap banyak lah, tapi kita TST sendirilah. Ya, macam mana boleh masuk? Pintu sana sini, dua tiga pintu. Kita bukan main susah, kita cop sana, cop sini. Tapi dia orang boleh buat masuk banyak-banyak tu. Duduk situ sampai mati dah separuh tu. Ya, peraturan ada tapi atas kertas. Itulah yang yang merosakkan kita. Jadi daripada permasalahan itu, jadilah rakyat kita ni, apa nama, golongan Islam hari ini, golongan yang sempit fikiran. Senang dengan hidup yang mudah. Nak senang je. Mengejar dunia. Dan ibu bapa buat lupa untuk mendidik anak-anak. Kita selalu kata mendidik itu berbeza dengan menjaga. Dia orang menjaga tapi tidak mendidik. Perpecahan hubungan keluarga dan kemudian budaya cinta dunia seperti mana yang ustaz kata tu, lalai ikut nafsu merosakkan pemuda dan juga jahil daripada Al-Quran. Maka dari situlah timbulnya masalah-masalah sosial. Jadi oleh kerana cakap sekali je, jadi tadi pengerusi tanya macam mana nak menyelesaikannya, saya pun tidak ada satu cara yang boleh dikatakan ini dapat menyelesaikan masalah ini. Masalah ini dah besar dan dia bukan melibatkan kita saja tapi melibatkan seluruh struktur keluarga. Yang mana kena buat sesuatu yang besar lah. Mungkin kalau dalam dunia pendidikan kita kata anjakkan paradigma. Perubahan cara berfikir. Itu kena ubah. Supaya kita tidak, fikiran kita ni tidak dijajah oleh barat tadi. Jadi, pertama kali kita lah sebagai pendakwah-pendakwah ini, cuba kenal pasti anasi-anasi yang negatif ini. Bila kita berdakwah, kita cuba bukakan kepada minda pendengar-pendengar kita tentang pelbagai anasir yang negatif ini. Sebab saya yakin masyarakat kalau di kampung itu tak kata TV itu negatif. Dia tak kata. Bila kerajaan bagi wire free internet kan?
dia kata alhamdulillah. Dia tak tahu. Dengan internet tu bawa macam-macam perkara daripada yang bandar ni masuk ke kampung. Saya selalu kata internet free tu takkanlah mak, ibu, isteri-isteri ni suri-suri rumah tangga duk tengok, duk tengok resepi ya, mesti dia tengok benda lain. Daripada situ ibu-ibu dan suri rumah tangga pandai main Facebook. Ha? Sebab dia tak perasan bahawa benda-benda tu semua tu sebenarnya anasir-anasir yang negatif. Ha? Kemudian kita kena bersatu untuk bina satu barisan bersama untuk tentang nilai dan dominasi barat ini. Macam kita buatlah, kita perlu berjemaah duduk satu kumpulan ni supaya kita ada kekuatan untuk menentang apa nama ni semua dominasi barat ini. Kemudian ini ustaz yang kata tadi, perjelas Islam yang sebenar lah. Sebab ramai remaja yang masih kabur. Macam saya dah katalah banyak kali lah bila saya buat ceramah tu, bila kata tangkap mak rempik ni Al-Fatihah memang tak tahu baca. Berzina pandai, nak mandi wajib tak tahu. Limbun-timbun tu. Semua macam tu. Bawa pergi sembahyang Jumaat, sembunyi dalam toilet. Bawa pergi lah. Dia duduk dalam toilet tu, tak keluar. Ha, nampak tu. Betapa ramai yang tu. Ha, yang mana itu semua tanggungjawab kita. Untuk sama-sama cuba selesaikan. Dan satu lagi lah, saya rasa kita kena perkuatkan institusi kekeluargaan itu yang semakin rapuh. Sebab apa? Ibu bapa sekarang ni yang di luar sana tu majoritinya adalah melihat kebendaan je, materialistik. Kalau kita ada materialistik, kita kaya, dia ingat ada duit semua jadi. Duk pakai lagi prinsip lama tu. Ada duit semua jadi. Jadi saya jawab pun, kalau ada duit tak ada beras nak beli apa? Tak jadi juga. Ha? Inilah. Sebab kalau kita dengar dia orang bercakap pun, masing-masing semuanya duit. Tambah sekarang GST, semua nak cari duit lebih. Ha? Untuk tampung semua-semua yang kena naik itu. Ha? Jadi itulah. Apa pun pengakhir kata pengerusi, kita kenalah kembali balik kepada Islam. Sebab itulah cara jalan penyelesaiannya. Tak boleh. Benda lain kita dah tengok, psikologi pun tidak boleh menyelesaikan masalah ini. Ya? Tapi kita kena balik kepada Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, hadirat sekalian, macam mana tengok semua dah letih? Mungkin kita boleh berdiri sebentar, kita buat stretching sikit kan, macam mana? Boleh kah? Kita boleh berdiri kejap. Boleh berdiri kejap. Alhamdulillah kita datang daripada jauh, ada yang datang naik bas 7 jam kan? 7 jam. Berhenti kan pukul 10, kemudian singgah semain jemaat di apa? Di Blackwater, ada sahabat sebut singgah di Blackwater. Anda pun heran juga Blackwater ni kat mana, rupanya air hitam. Alhamdulillah. Jadi boleh kita picit sahabat kita, pandang ke kanan, mungkin sahabat pandang ke kanan boleh tolong picit. Alhamdulillah. Ya. Okey, tukar, kita pusing opposite direction. Alhamdulillah, sebab kita sayang sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat kita, sebab yang final round ni kita nak dengar sendirilah daripada apa yang dikasihi presiden kita. Kita bincang pasal Islam di persimpangan ni bukan nak cerita masalah sebenarnya. Masalah tu memang banyak masalah. Kan? Tapi kita dalam konteks satu NGO dakwah yang menekankan aspek apa, mendidik, berakhlak, mendidik dan berbakti ni, saya yakin di sana ada banyak perkara yang boleh kita offer apa kekuatan yang ada pada kita untuk kita nak selesaikan permasalahan-permasalahan yang disebutkan tadi. Saya bila Dr. Asmawati highlight tentang penyakit-penyakit ataupun
apa poin-poin yang disebutkan tadi, sebenarnya saya pun rasa gerun, rasa takut tentang suasana yang ada. Tapi walau macam mana pun, kita bekerja dalam kumpulan, kita bekerja bergerak dalam bentuk berorganisasi. Jadi bila bergerak secara berorganisasi ini, insyaAllah benda yang berat akan jadi ringan, insyaAllah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanpa saya memanjangkan kalam, saya mempersilakan apa Al-Fadhil Dr. Abdullah Sudin, insyaAllah, untuk mengupas ataupun memberi isi-isi penting perkara yang dirasakan penting untuk kita nak berdepan tentang perkara ini, insyaAllah. Dan diharapkan beliau dapat bagilah kepada kita apa bentuk formula yang boleh digunapakai bagi nak mengembalikan balik semula umat Islam ini agar ianya jadi sesuatu yang tinggi. Sebenarnya yang selalu disebut Islam ini tinggi, Islam ya'luh wa la yu'la alaih. Islam ini tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam ini. Jadi saya persilakan Al-Fadhil Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi majlis, ahli panel yang kita hormati, Ustaz Noor dan juga Profesor Dr. Asmawati, hadirin sekalian, Ustaz Umar, Ustaz Adi dan lain-lain. Alhamdulillah, sekali lagi kita mengaturkan syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia Allah dapat kita sama-sama pada malam ini dalam satu program forum ini. Dan sebelum itu saya nak pulang tayang cerita lama, nak jawab apa yang Ustaz Noor sebut awal-awal tadi, dia merendah diri sampai orang lain tinggi belaka, dia seorang saja rendah. Cerita ni sebenarnya saya macam modify cerita Einstein sebenarnya, tapi saya modify jadikan cerita Tok Guru. Dia Tok Guru ni apabila dia nak pergi ceramah, dia pergi dengan driver dia. Kan, banyak kali dah cerita ni tapi ulang tayang. Jadi kena lama duk ikut driver, duk ikut Tok Guru ni. Sekali tu driver ni kata kat Tok Guru, "Tok Guru, biar saya bagi ceramah sekali." Tok Guru kata, "Wah, pergi, tak apa." Lepas tu Tok Guru duduk mana? "Tak apa, aku tidur dalam kereta," dia kata. Zaman dulu kan, tak ada WhatsApp ni, orang tak kenal Tok Guru, kenal nama saja kan. Zaman dulu-dulu. So, Tok Guru tidur dalam kereta, dia pun pergi ceramah. Karena duduk lama dengan ceramah Tok Guru ni, bertahun-tahun ni, boleh ceramah dengan baik. Sampai kepada soalan pun boleh jawab dengan baik juga. Cuma last kali ada soalan tu agak susah sikit lah. So, dia kata macam mana? "Oh, tu soalan tu senang saja," dia kata. "Driver saya boleh jawab." Dia pun panggil driver yang tidur dalam kereta tu, dia mari jawab. Nampak tak? Nampak kah? Itulah sebenarnya driver yang Ustaz Noor sebut tadi tu. Nampak tak? Driver duduk tidur dalam kereta tu. Yang duduk ceramah niak-niak driver sebenar ni. Ni driver sebenar yang ni. Tu driver hak tidur tu. Tok Guru duduk tidur dalam kereta tu. Jadi inilah tuan-tuan sekalian. Ya, sebenarnya
Tok guru jugalah, dia perendah macam mana pun. Anak rasa dia ni jadi lagu tu kerana duduk berkawan lama sangat dengan Ustaz Adi kot. Dah keturun, turun apa tu aura Ustaz Adi kat dia dah. Alhamdulillah. Tapi turun kot mana-mana pun tak rendah jugalah. InsyaAllah. Dia al-ulama ni warasatul anbiya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maknanya Allah angkat mertabat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu ni dengan beberapa darjat. Apatah lagi ilmunya tu adalah ilmu agama. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Kalau tak setuju senyap ni maknanya lena lah kot. Ha? Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah isu yang kita bincang ini adalah satu isu yang sangat besar sebenarnya, kerana Islam sudah tidak ada jalan lurus lagi. Yang ada ialah persimpangan. Kalau bekam-bekuk tak apa lagi, ini persimpangan. Itulah dia yang Profesor Dr. Asmati sebut tadi tu. Media massa ni. Internet ke apa ke dia. Itu dia lah. Memang bagus dia, tapi ada masanya dia ganggu tak? Memang bagus ada masa dia ganggu. Itulah. Tapi bagusnya tadi masa nak duduk ni tadi, duduk dengan Ustaz Nur sebut tadi ada telefon. Telepon tu ada saudara di Kelantan meninggal. Ada orang beritahu. Itu pun satu hal juga. Bagusnya tu, kan? Walaupun jauh, tapi kita tahu juga. Berita diberitahu tentang. Jadi sekarang ni bukan bengkok-bengkok gitu dah. Dia bersimpang. Bila simpang ni maknanya kita pilih tu, pilih kanan pun salah, pilih kiri pun salah sebab simpang. Tak pergi jalan dulu dah. Di persimpangan. Dah. Islam ni sepatutnya jalan lurus. Nampak tak? Dia straight. Wa an hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dah. Jalan lurus straight. Tapi bila kita ada persimpangan, pergi kanan pun salah, pergi kiri pun salah. Salah dua-dua. Yang ni yang disebut oleh Ustaz Nur tadi bahawa apa yang kita anggap Islam pun sebenarnya dibina atas asas bukan Islam. Nah, inilah realiti yang ada pada kita pada hari ini. Realiti yang ada pada kita hari ini, inilah dia. Dan semua perkara dalam semua perkara. Anda tengok apa yang ditulis oleh Menteri Besar Kelantan, Datuk Ustaz Ahmad Yaakob, Khalifah kita pilihan Allah. Anak terlupa beritahu ke Rukaimi untuk beli dan jual di sini. No? Dia dah tanya tapi terlupa beritahu kat dia. Antara benda yang telah dilaksanakan oleh penjajah, penjajahan yang dilakukan di samping untuk menguasai tanah-tanah milik umat Islam dan hasil kekayaan pribuminya, pihak penjajah telah merancang objektif utama yang lebih utama, iaitu pertama, memecahkan kesatuan umat Islam seperti yang disebut oleh Ustaz Nur tadi. Dengan membahagikan negara umat Islam yang dahulunya bersatu di bawah satu pemerintahan Khalifah Islamiah kepada negara-negara kecil dan menanamkan semangat asabiah bangsa dan tanah air, semangat nasionalisme ke dalam pemikiran umat Islam. Bukan setakat tu. Kalau dalam konteks Malaysia ni, orang Kelantan dengan Terengganu tak boleh pergi dah. Tak boleh pergi dah. Kelantan Terengganu duk berlaga dah. Tak jauh mana pun. Dah, sempadan saja. Sebab orang Terengganu, Kelantan gandang. Cuma yang kita boleh duduk bersama ni atas asas yang dibina oleh arwah Ustaz Dahlan.
pemikiran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada perbezaan versi kita. Siapa pun tak apa. Di mana pun tak apa. Kenapa? Kita dibina di atas asas akidah ini. Inilah bangkali satu hasilnya. Tapi dalam konteks biasa, tak boleh. Anak masa duduk universiti dulu pun, orang Kelantan, dia tak boleh berkawan dengan orang lain-lain. Tak boleh berkawan. Tak. Perangai dia tu, perangai Kelantan tu, maaflah orang Kelantan, saya pun orang Kelantan. Perangai dia tu, asabiah dia tu satu hal. Tak, satu hal. Jadi ini adalah, di samping ada strengthnya, tetapi ada kelemahannya itu menyebabkan kita jadi tidak jadi satu dalam erti katanya. Tapi alhamdulillah dengan Islam dia disatukan. No? Kelantan lain, Terengganu lain, Pahang lain. Lain. Sampai ke Johor, naik ke Perlis, dia jadi lain. Lain. Bukan bermakna Cina, India, bukan. Melayu-Melayu pun lain. Ini telah dipecahkan, dipisahkan. No? Dipisahkan. Ini adalah merupakan satu hasil yang telah dilaksanakan oleh penjajahan. Dan melenyapkan undang-undang Islam daripada menjadi undang-undang yang menganut kehidupan masyarakat dan negara. Kemudian menggantikannya dengan undang-undang ciptaan Barat, undang-undang British, Perancis dan sebagainya. Agama Islam dijadikan sebagai agama yang disebut oleh Ustaz Nur tadi, ibadat, adat, istiadat. Tak ada yang lain. Inilah. Kemudian seterusnya disebut melancarkan serangan pemikiran terhadap umat Islam untuk menjauhkan mereka daripada Islam dengan memasukkan ideologi seperti sekularisme, komunisme, nasionalisme, liberalisme, kapitalisme dan sebagainya ke dalam pemikiran umat Islam. Mereka juga memperkenalkan teori-teori politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan yang lain-lain lagi bertentangan dengan pengajaran Islam melalui pendidikan, penulisan dan sebagainya. Inilah yang telah berlaku Bahat. Dan hasil daripada tiga perkara ini, akibat daripada itu maka berlakulah. So dalam konteks politik, kalau kita tengok, dasar divide and rule ini telah menjadi kenyataan dan telah memang memecahkan kita, memisahkan kita. Di semua peringkat. Di semua peringkat. Maknanya kalau code of ethics orang-orang besar misalnya, dia tak boleh bergaul dengan orang bawah. Tak boleh bergaul. Tak. Orang besar, terutama tu hakim, dia tak boleh bergaul dengan orang bawah. Tak kira siapa lah, DO ke siapa, kau tak boleh bergaul dengan orang bawah. Mana datang tu? Nah, inilah yang ajar kita. Divide. Semua orang jadi lagu tu. Tidak ada persamaan. Sedangkan kita tengok dulu Rasulullah SAW, dah sampai lekat belakang. Saidina Umar pun lekat belakang. Kerana tidur di bawah-bawah pokok. Simple. Hidupnya simple. Hari ni tak jadi lagu tu. Dah. Dan Islam telah dipisah-pisahkan, dipecah-pecahkan dari segi pemerintahan. Misalnya, satu daulah Islam peringkat awalnya. No? Daripada zaman Khalifah Rashidin, sampailah kepada zaman pemerintahan Umayyah, sampailah kepada pemerintahan Abbasiyah, dan sampailah kepada pemerintahan Uthmaniyah selama 1330 tahun lebih kurang. Islam memerintah. Tapi selepas kejatuhannya pada tahun 1924, yang dijatuhkan oleh orang Islam sendiri. Kenapa? Kerana orang Islam ini pemikirannya sudah tidak jadi Islam. Rupanya, namanya Islam. Tetapi sebenarnya, dia sudah tidak ada dalam pemikiran. Otaknya, jiwanya, hatinya semuanya dimiliki oleh Barat belaka. Dan inilah yang berlaku pada masyarakat Islam pada hari ini. Seperti yang Ustaz Nur sebut tadi. Nah, soal hudud yang asas pun, orang bukan Islam memang tolak. Orang Islam yang tidak duduk dalam harakah Islam memang tolak. Tapi orang duduk dalam harakah Islam pun tolak juga. So yang tinggal berapa orang? Maknanya kalau yang bagi dua,
Islam bukan Islam, separuh tinggal. Kata perdua. Kalau dia duduk dalam harakah, dia tidak duduk harakah, bagi dua pula separuh, 1/4 tinggal. Lepas tu yang duduk dalam tu pula, bagi dua pula, 1/8. Maknanya 1/8 yang ada. Lebih kurang saja. Itu pun simple. Bahkan orang yang aktif dalam organisasinya, biasanya sekitar 20, tak sampai 20% pun. Nah, tidak boleh bagi dua lah maknanya. Tapi kalau kita ambil mudah hanya 1/8 saja yang duduk dengan Islam, yang ada jiwa Islam. Simple calculation gitu. Itulah yang ada. Jadi oleh sebab itulah sangat, sangat berat penyakitnya. Negara-negara Islam telah dipecah-pecahkan menjadi Iraq, menjadi Iran, menjadi apa, Mesir, menjadi Yaman, macam-macam jadinya semuanya. Dan di dalam tu pula ada lagi. Anda ingat masa duduk di UK itu, raya puasa di Leicester rasanya. Leicester, satu bandar kecil je dengan Johor Bahru ni, besar Johor Bahru bandarnya. Tapi raya puasa tu 3 hari yang berbeza, 3 kumpulan yang berbeza. 3 hari yang berbeza. Mana satu betul tak tahulah. Memang kena ada yang salah. Sebab apa? Mestilah ada. Dia tak ada 31 hari dalam Islam. Dan tak ada juga yang sampai 27 hari kan? Kan macam mana? Dia 29, 30, 29, 30 macam tu je. Jadi maknanya sampai 3 hari beza ni maknanya memang berat penyakit. Memang berat penyakit. Dan ini dah satu bandar yang kecil saja. Kerana orang yang datang daripada Saudi, kiblatnya kepada Saudi. Orang yang datang daripada India, kiblatnya kepada India. Orang yang datang daripada Iraq, kiblatnya Iraq. Orang yang datang daripada Bangladesh, kiblatnya Bangladesh. Duduk di UK. Ha, ini yang berlaku. Ini yang berlaku pemikiran kita. Dan yang sangat berat, sistem pemerintahan Islam telah dihapuskan dan diganti dengan sistem pemerintahan Barat. Sehingga hari ini kita di Malaysia, misal contoh. Sistem pemerintahan kita adalah sistem pemerintahan berbentuk demokrasi. Dan kita sudah selesa dengan demokrasi ini. Sehingga orang cakap Islam pun cakap mesti demokratiknya. Anggap dirinya, we are very democratic. Sampai begitu sekali. Merasakan bahawa demokrasi is part of our life. Our life, maksudnya Islamic life. Seolah-olah begitu. Walahal demokrasi bukan Islam. Demokrasi, demokrasi Islam, Islam. Sebab Islam ni apa? Islam ni dia asasnya wahyu. Demokrasi ni asasnya otak manusia. Dia bukan satu. Kalau anda kena sikit sebanyak tu, itu adalah tempelan terkena saja, bukan benda tu sama tak sama. Sebab wahyu Allah SWT Islam. Demokrasi ni adalah ciptaan manusia. Tapi kita hari ni sudah begitu sekali duduk dalam sistem ini sehingga rasa stable dah. Tak buat apa, tak apa dah. Inilah yang telah berlaku dalam kehidupan kita pada hari ini. Kita telah beriman dengan demokrasi. Kita yakin dengan demokrasi. Tak ada apa dah. Satu ketika dulu, kita mabuk dengan sosialis Islam. Ambil lah, nah, macam Saidina Umar sebagai contoh-contoh, ini bapak sosialis dalam Islam. Satu ketika dulu, tahun 70-an macam tu, masa tu negara-negara sosialis baru naik. Nah, tahun 1917 begitulah, satu pernyataan pengisytiharan apa tu negara USSR, Soviet Union situ, USSR. Tetapi hanya sekitar berapa, tak sampai 80 tahun, 70 tahun lebih. 94 sudah ranak. 94 sudah gone. Sosialis. Yang ada hari ini tak ada lagi. Bapaknya tu. Yang ada duduk dengan ini sikit lagi ialah Cuba. Ialah. Cuba yang ada gagah lagi. Duduk jalankan. Dari segi ekonomi pun sama. Hari ini dari segi ekonomi, kalau kita tengok satu
maklumat yang kita ada, pinjaman yang dibuat oleh negara-negara Islam, umat Islam, ialah sebanyak 600 bilion. Tapi simpanan yang dibuat oleh umat Islam sebanyak 1 trilion. Maknanya ada lebihan lagi 400 bilion. 400 bilion ni bukan ringgit Malaysia. Dolar US. Maknanya kalau nak kalikan dengan 3.7 sekarang. Kau 3.7 berapa? Maknanya banyak lagi lah. Kalau kali 3, 4 kali 3, 12. Maknanya 12 trilion ringgit Malaysia. Tak? Tetapi realitinya, walaupun duit banyak, realitinya umat Islam tak ada satu pun yang diklasifikasikan sebagai negara maju pada hari ini. Semua negara-negara Islam termasuk dalam negara yang membangun. Hanya dua negara dari segi KDNK yang terbesar dunia, iaitulah Indonesia dengan Turki. Nombor 17-18 macam itu di dunia hari ini. Turki 17, Indonesia 18. Tak silap kalau tak silap. Maknanya negara terbesar KDNK dunia. Tapi pada masa yang sama, kalau kita tengok Indonesia walaupun besar, negara yang termiskin ramai juga. Maknanya peratus yang termiskin juga sangat ramai. Sangat ramai. Dan satu perkara lagi dalam konteks ekonomi, di mana pun kita, kita menjadi sebuah negara pengguna. Negara-negara Islam, walaupun dia kaya, dia tidak menjadi negara pengeluar, dia jadi negara pengguna. Kita tengoklah, kalau kita di Kelantan ataupun di Malaysia sendiri, tak, walaupun kita kata ramai Islam di Malaysia pun, beras sendiri pun bukan orang Islam yang keluarkan. Kalau di Malaysia pun, apa benda? Pakaian pun, kalau kereta lagi lah, tak ada. Kalau kita kata bangunan ni, ada seorang anak kawan, anak daripada Kelantan, dia kahwin dengan orang Johor. Dan mai duduk Johor, dia nak buat bisnes. Tak boleh duduk kat Johor. Pasal apa? Sebab dia kata businessman di Johor, supplier kepada bahan-bahan ni tak bagi kat dia. Tak boleh buat bisnes. Maknanya semua bahan-bahan yang diperlukan, simen ke, batu ke, pasir ke, alat-alat semua nak buat rumah construction ni, China tak provide kat dia. Jadi maknanya kita duduk dalam keadaan semua orang supply untuk kita. Yang ni yang disebut oleh siapa? Dia perli orang Islam ni. Apa dia kata? Pelik orang Islam. Masa nak buat masjid, kita boleh masuk. Bila dah jadi masjid, orang Cina tak boleh masuk pula. Walhal, semua tempat dia masuk dah. Masa nak buat masjid tu, pasal dia buat belakang. Tapi bila dah jadi masjid, nak masuk tak boleh pula dah. Kena pakai macam-macam pula. Jadi pelik dia kata. Ini yang berlaku. Tak ada kita. Kita sebut apa? Makanan sendiri pun. Makanan sendiri pun. Walaupun makanan tu apa? Makanan. Makanan. Beras. Hari tu gula. Gula sampai ada nama Raja Gula. Robert Cook tu nama dia Raja Gula. Provide kat kita. Nampak tak? Pakaian ni. Sampai yang jahit tu pun bukan Melayu lagi. Jahit apa? Baik, jahit baju Melayu.
Tapi Cina yang jahit baju Melayu. Ha, ini. Ini maknanya terlalu banyak kita. Kalau kena tengok dari segi kegiatan ekonomi, tak usah pergi jauh lah, duduk Johor ni. Ada satu emporium yang dimiliki oleh orang Melayu, orang Islam. Adakah? Orang Johor. Orang Johor ngiling kepala. Tapi Dr. Mokhtar tak boleh represent Johor dah, represent Kelantan lah kot. Tak ada. Usahkan di Johor, di Kelantan pun tak ada. Kalau di Kelantan misalnya, kawasan Kelantan majoriti orang Islam. Tetapi tak ada. Besar-besar, kedai-kedai yang besar tak ada orang Islam. Tengok kita kata, kedai runcit besar macam Tesco ke. Dan, ada. Makro ke. Ada Melayu. Ada Islam. Tak ada dah. Jadi semua ni dalam konteks kita pada hari ini, kita ambil apa di sini? Ni, siapa buat ni? Tak sambil jauh-jauh. Ni, siapa buat ni? Ni, siapa buat ni? Boleh dikatakan keseluruhan kita ini. Kalau guna komputer tu siapa buat tu? Guna telefon, handphone siapa buat tu? Ambil apa? Kasut pakai, siapa buat kasut? Ada kasut jenama Melayu satu yang Islam punya? Ada? Adakah? Adakah? Inilah sebenarnya yang menjadikan tugas dan tanggungjawab kita sangat besar dan sangat banyak. Tak kira apa lah. Ni barangkali satu kelainan atau satu pengecualian tempat yang besar macam ini dilaksanakan oleh orang Melayu. Tapi tidak semua tempat boleh buat ni. Orang Islam, tak semua tempat. Semuanya dikawal oleh orang lain belakang. Kalau kita tengok bandar-bandar di seluruh Malaysia, termasuk Johor Bahru, Ipoh, Penang, Kuala Lumpur, milik Melayu tak sampai 5% kekayaan bandar tu. Milik Melayu tak sampai 5%. Penang, Ipoh, Johor Bahru, Kuala Lumpur, semua ni bandar-bandar besar ni tak sampai 5%. Harta yang ada di bandar itu yang milik Melayu. Cuba pergi sekarang tengok. Tak ada. Sedangkan kita memerlukan kekuatan ekonomi juga. Simple aja, rukun Islam nak kena pergi ke Mekah. Pergi Mekah dengan apa? Kita main sini dengan apa? Sana main, dia kata naik Asia. Siapa punya Asia? AK lah punyanya, kan? AK, tahu AK? Ananda Krishnan. AK tu, AK ni, AK apa? Ananda lah. Tony tu CEO dia dulunya. Tu jadi partner kan? Okay. Ananda ni orang nombor dua terkaya di Malaysia. Hak letter ni tak tahu. Yang sebelum ini dia ada dalam sekitar 27 bilion kekayaan dia. 27 bilion kekayaan dia. Nombor satu, Robert Cook. Berapa kekayaan dia? Sekitar 42 bilion kekayaan dia. Tapi data tu berubah-ubah tu. Lama lah tu, data lama. Data lama. Sebab latest dia tak beli. Biasanya di bulan Februari setiap tahun, bulan Februari setiap tahun dia keluar list baru orang terkaya di Malaysia ni. Kadang sampai 50 sampai 40 orang. Nombor 1 sampai 40. Lah ni yang dalam orang kaya Malaysia in the makingnya ialah anak Perdana Menteri. Adik Perdana Menteri. Anak bekas Perdana Menteri dah top 10 dah Malaysia lah ni. Top 10. Tapi siapa? Anak bekas Perdana Menteri. Anak Perdana Menteri kita tu sekarang ni
baru umur masa saya baca tahun 28 tahun. Tapi maknanya proses orang kaya in the making, maknanya jutawan dalam proses melahirkan jutawan. Itulah suasana yang ada pada hari ini. Tuan-tuan sekalian, saya rasa sangat-sangat besar apa yang ada pada kita pada hari ini. Dan sangat jauh daripada yang kita harapkan. Mengapa ini berlaku? Mengapa ini berlaku? Salah satu perkara yang sangat penting, sangat besarnya ialah proses perancangan itu telah berlaku beratus-ratus tahun untuk menjatuhkan orang Islam ini. Bahkan beribu tahun yang kena jatuhkan. So, akhirnya bila 1924 itu jatuh, sebenarnya bukan jatuh hari itu, jatuh daripada perancangan yang sangat lama. Dan hari ini, maknanya, kalau kita tengok, nak ambil semula, dia perlu 1330 tahun. Sekarang dia sudah memerintah Islam sekitar 91 tahun. Nampak tak? Dunia bukan Islam, memerintah Islam sekitar 91 tahun. Kalau kita kata masa sama banyak, maknanya kita perlu tunggu 1000 tahun lebih lagi. Tapi insyaAllah tidak begitu jika sekiranya kita balik kepada apa yang ditentukan oleh Allah SWT. Kerana asas yang dibawa dalam ini juga, pertamanya disebut kewajipan membentuk harakah Islam. Menteri Besar menyebut, Menteri Besar Kelantan menyebut, kewajipan membentuk harakah Islam. Yang saya ini selari dengan apa yang kita faham. Dan yang keduanya disebut, amal jama'i dan tuntutan syarak. Perlu balik kepada melaksanakan tugas dan tanggungjawab, amal jama'i bersama-sama. Dan asas yang ketiga yang disebut di sini, sangat penting juga ialah apa yang kita faham, ialah balik kepada dasar tauhid. Balik kepada dasar tauhid. Inilah perkara yang saya rasa sangat penting kepada kita, mana mesti balik kepada membentuk harakah Islam yang kita sedang laksanakan insyaAllah, dan amal jami'i yang kita cuba laksanakan juga, dan tauhid ini juga merupakan fokus yang selama ini kita laksanakan seperti yang disebutkan oleh Ustaz tadi. Cuma perkara yang sangat penting kita perkukuhkan lagi keyakinan kita bahawa apa yang lahir dalam konteks masyarakat kita pada hari ini, sama ada di Malaysia ataupun di luar Malaysia, dalam masyarakat Islam pada hari ini, apa yang lahir itu sebenarnya adalah lahir daripada proses pelaksanaan yang begitu lama perancangannya. Yang sangat penting antaranya adalah proses pendidikan. Kalau kita tengok contoh kita sendiri di Malaysia, betapa orang-orang yang cerdik-cerdik dulunya diletak di MCKK. Yang selebihnya dibawa pergi keluar, bawa pergi ke England, bawa pergi ke mana. Dan balik, otak mereka sudah dibasuh dengan pemikiran barat ini, sehingga akhirnya dia bekerja di Malaysia. Dan yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab penjajahan ini sebenarnya bukan lagi Inggeris, bukan lagi Belanda, bukan lagi Perancis, bukan lagi kita sendiri, umat Islam sendiri. Kalau di Indonesia, Belanda. Maknanya kalau di Filipina, Amerika. Kalau di India, Pakistan, British. Dan di Malaysia sepatutnya juga adalah British. Semua ini menjadi rosak belaka pemikiran. Dan akhirnya hari ini kita, tubuh kita tapi pemikiran adalah barat. Pemikiran adalah barat. Bila nak cakap dengan siapa, ustaz yang dulu mengajar di Mahat Muhammadi, dia kata dulu pergi sekolah pakai kain sarung, pakai baju Melayu. Sekolah Mahat. Sekolah Mahat. Tak. Hari ini kalau pakai sarung pergi sekolah, tak ada disiplin. Tak. Ustaz tak ada disiplin. Semuanya kena pakai kat seluar. Senang pakai seluar. Anak ni pakai lagu ni ni pasal apa? Pasal mai ke negeri Johor ni, satu ketika dulu dah datang ke Johor. Dia nak buat kenduri tahlil je. Tahlil biasa dalam malam Jumaat macam tu saja. Dia pakai kemah macam ni juga. Kan? Kemah lah maknanya dengan songkok, dengan baju Melayu, dengan samping. Betul tak orang Johor? Betul no?
Jadi oleh kerana anak malam ni mai ke Johor, nak pakai lagu tu lah. Takut tak kena. Takut tak kena dengan selera Johor. Mai pakai seleke tak kena lah kan. Rasulullah kan dia suka benda cantik dah. Islam pun, kau macam mana? Bukan begitu kah? Ha? Jadi sebab itulah pakai semak ni. Lagu anak lah semak. Orang kata tak semak lagi tak tahu lah. Tapi sangat pentingnya ialah. Jadi hak ni pun juga jadi persimpangan juga ni. Betul gedak ni. Nah. Kita buat ni kerana bukan Johor sebenarnya. Kerana kita buat ni kerana Islam suka cantik-cantik, kita cantik-cantik. Kerana dia kena dengan Johor, okey kenalah, bukan kerana ikut Johor. Kalau ke mana? Betul ke? Tapi hari ini dia tak jadi gitu. Dia jadi macam masuk kandang kambing kena bebek, masuk kandang kerbau kena menguap, jadi lagu tu. Sebab kita pakai apa? Pasal kita pakai banyak hadisnya, bukan hadis daripada Allah dan Rasulnya, tapi hadisnya adalah hadis daripada hadis Melayu. Perawi tak tahu mana-mana, tak tahu ada hadis tu. Hadis mana? Hadis Melayu. Banyak hadis Melayu. Tapi yang Ustaz Nur sebut tadi, hadis Melayu tu. Anda? Hadis Melayu. Banyak hadis Melayu. Di dalam hal kita ini, anda sebut tadi, yang disebut oleh Menteri Besar tadi, satunya ialah harakah, duanya amal jama'i, tiganya balik pada tauhid, dan yang keempatnya rasa kita nak kena balik pada proses pendidikan, dakwah dan tarbiyah yang kita duk hajati selama ini. Selama ni kita duk fokuskan dengan dakwah dan tarbiyah. Sebab dakwah dan tarbiyah inilah sebenarnya yang telah melahirkan masyarakat Islam yang berfaham barat. Yang merasakan bahawa Islam yang dia faham itu sebenarnya itulah Islam sebenarnya. Walhal Islam itu sebenarnya dah Islam yang dibawa oleh barat. Cuba fikirlah, cuba fikir misalnya orang yang pergi buat Islamic studies di UK ataupun di US, nak tulis bismillah pun tak boleh. Tak boleh tulis bismillah. Yang boleh hanyalah Inggeris, diinggeriskan semuanya. Tak boleh. Dan walaupun ada Islamic Centers di UK ataupun di US mana-mana, tidak ada satu pun Islamic Centers yang ada di UK itu diketuai oleh orang Islam. Mereka diketuai oleh orang bukan Islam. Anak masa mengaji dulu tu, alhamdulillah, dah. Adalah juga orang Islam, tapi orang Islam pun bila dia pergi semayang Jumaat, dia jadi dia baca khutbah, dia pergilah baca, dia pergilah semayang Jumaat. Tapi kalau dia tak kena baca khutbah, dia tak pergi semayang Jumaat dah. Orang duduk semayang jemaah, dia duduk makan di kantin. Ada student tanya dia, pasal apa tak pergi semayang jemaah? Dia kata, you are not my level. Tu ada hak jadi ketua. Hak jadi ketua apa? Head of the Islamic Center. Hak ada Melayu, bukan Melayu, Islam seorang. Tapi, lah-lah sekali kena buang. Kerana perangainya tak apa betul. Perangainya tak berapa betul. Kena buang. Bukan berhenti, kena buang. Universiti pun buang. Itu dia. Dan kita bawa balik pemikiran ni. Jadi kita rasa pemikiran yang kita bawa itu, kita rasa pemikiran Islam. Sebenarnya banyak yang silap. Banyak yang silap. Inilah yang telah berlaku pada hari ini. Orang yang pertahankan Islam ini sampai hari ini, kefahaman Islamnya jadi, Ustaz pinjang Ustaz Umar punya istilah, dia kata kefahaman Islam hari ini dia kata jadi simpang peranang itu. Bukan istilah Ustaz Umar kalau itu. Istilah Ustaz Umar satu ketika dia sebut. Jadi simpang peranang, tak tahu macam mana apa makna simpang peranang, kena tanya dia. Dah jadi kucak-kacir. Nak kucak-kacir dah jadi macam-macam dah. Orang Kelantan kata wah iyo dah. Jadi tak menentu, tak menentu. Jadi itulah rasanya sangat-sangat penting. Anda sebut empat perkara yang rasanya. Pertama, kena berada dalam jemaah. Yang keduanya, laksanakan secara amal jama'i. Yang tiganya, balik kepada asas, iaitulah tauhid itu. Yang keempatnya, sangat pentingnya ialah kita balik kepada proses dakwah dan tarbiyah ini. Semoga insyaAllah kita akan dapat laksanakan tugas dan tanggungjawab kita sebaik mungkin. Wallahualam. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kupasan yang sangat menarik lah yang disampaikan oleh yang bahagia Presiden kita, insyaAllah.
Kita pun sudah sampai di penghujung forum kita pada malam ini. Masa pun begitu mencumburi kita. Izinkan saya lah untuk kita highlight kembali poin-poin penting yang telah disarankan oleh ketiga-tiga ahli panel kita pada malam ini berkait dengan tajuk forum kita pada malam ini. Antara yang dapat disimpulkan di sini ialah kita semua perlu kembali kepada tauhid. Kita perlu kembali kepada Al-Quran dan mengambil nilai Islam. Dan tidak boleh berlaku campur aduk dalam nilai kita. Kemudian antara yang dapat disimpulkan juga ialah kita semua perlu menguatkan ikatan ukhuwah Islamiah sama kita, kerana ini adalah asas kekuatan dan kita perlu memahami hakikat ummah itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Banna dalam Usul Ashrin. Kita juga perlu menghayati hakikat ibadah yang syumul. Ajakan untuk beramal, merasai beramal untuk Islam itu adalah wajib. Kita perlu sedar dan awas akan perancangan musuh. Kita perlu memperkuatkan institusi keluargaan, kekeluargaan. Dan yang disebut oleh Saudara Presiden kita tadi, ajakan untuk kita semua kembali untuk membentuk, memperkuatkan harakah Islamiah, bekerja, beramal dalam bentuk amal jama'i dan memastikan segala tindakan kita ini adalah tindakan yang syarak. Balik kepada dasar tauhid dan proses pendidikan, proses pendidikan dalam bentuk dakwah dan tarbiyah. Sebab itulah yang dapat saya simpulkan selaku pengerusi forum pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang dibentangkan oleh ketiga-tiga ahli panel tadi insya-Allah dapat memberikan kepada kita satu gambaran yang jelas tentang apa Islam yang ada di persimpangan dan bagaimana caranya untuk kita kembali balik, mengajak manusia balik kepada Islam yang betul, yang lurus, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Terima kasih. Saya ucapkan jazakumullah khairan kathira, diucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada malam ini insyaAllah. Dan itu saja, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya kembalikan semula mic majlis ini kepada pengerusi program.